Bantu percepatan vaksinasi di daerah, Badan Intelijen Negara, Pos Daerah Bener Meriah melakukan vaksinasi massal bagi warga di Kecamatan Pintu Rimei Gayo. Vaksinasi juga menyasar warga di pasar tradisional Singah Mulo. Sebanyak 320 warga mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan vaksinasi di gerai vaksinasi door-to-door yang dipusatkan di pos Damkar Singah Mulo. Kepala Badan Intelijen Negara, Pos Daerah Bener Meriah, Didan Dewaka menargetkan 1.200 warga di wilayah tersebut bisa mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19. Target vaksinasi kita 70% dari 150.000 jumlah penduduk Bener Meriah. Sekarang kita adakan di Kecamatan Pintu Rimei Gayo, untuk selanjutnya juga di kecamatan lain. Kemudian di sini seperti disampaikan oleh Bapak Camat tadi, bahkan akan diadakan gebyar vaksinasi di Kecamatan Pintu Rimei Gayo. Dengan tujuan apa? Termasuk selain masyarakat juga dapat dampak positif, juga supaya menjadi contoh bagi kecamatan lain untuk saling berlomba untuk mencapai target vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi juga melibatkan tim medis dari Puskesmas, anggota TNI Polri, pihak kecamatan dan aparatur desa setempat. Warga dari berbagai desa di Kecamatan Pintu Rimei Gayo antusias mendatangi gerai vaksin dengan harapan dapat terhindar dari paparan virus corona. Apa yang Ibu rasakan setelah divaksin? Tidak ada, biasa aja. Harapannya setelah divaksin, Bu? Harapannya supaya tidak terkena virus COVID-19. Vaksinasi yang digelar pada hari pekan tradisional ini diharapkan dapat membantu percepatan vaksin bagi warga yang selama ini tidak sempat ke puskesmas karena kesibukan dengan aktivitas sehari-hari. Dari Kabupaten Bener Meriah, Tim Liputan Aceh Video melaporkan.